Yo guys, salam Depo, nggak pernah withdraw, balik lagi bersama Ane dan Dexy. Waduh, pada video kali ini kita akan mencoba membuatkan update daripada Dexy yang punya potensi untuk cuan setelah mantul ya guys dari area support. Meskipun dia belum ke area support lamanya, paling nggak ada support manja di sekitaran 5,7, tetapi dia sudah mantul gitu. Meskipun secara on the track bisa dilihat ya guys ya, masih sangat-sangat bearish gitu ya. Tetapi kita boleh pantau nih untuk cuan tipis-tipis daripada si Dexy ini sendiri. Mungkin mentoknya ya guys ya, paling nggak kita bisa take profit epic comeback di sekitaran 10 dolaran sebelum melanjutkan uptrend ke all time high lamanya guys ya. Ya lumayan lah, inilah bisa buat beli nasi goreng telur. Waduh, kalau nasi goreng spesial entar dulu lah, nasi goreng telur udah cukup oke lah ya guys, udah cukup mengenyangkan. Waduh, yaudah nih guys, gitu adalah update daripada Dexy yang memiliki potensi cuan di 2022 buat beli nasi goreng telur. Waduh, tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam cuan terus.